berikut ini untuk pengujian kit inverter 20 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya di sini. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk settingan batas atas, batas bawah, dan kembali on-nya. Di sini deposit tegangan 48,8 volt. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya naikkan untuk melihat settingan batas atasnya. Ya, di posisi 60 volt. Di sini inverter off untuk settingan batas atas. Kemudian akan saya turunkan untuk melihat settingan batas bawahnya. Ya, 41,42 volt. Di sini inverter off untuk settingan batas bawah. Kemudian inverter akan kembali hidup di posisi. Ya, 48,2. Di sini kembali hidup. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji beban. Untuk pengujian beban kali ini saya menggunakan beban pemanas, menggunakan beban blower, dan menggunakan beban kompor listrik. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan dengan menggunakan beban pemanas. Ya, beban mencapai 1100 watt lebih dengan menggunakan beban pemanas. Saya rubah dengan menggunakan kompor listrik. Ya, di sini beban mencapai 1800 ketika menggunakan kompor listrik. Ya, akan saya rubah dengan menggunakan dua buah blower. Blower pertama mencapai 1400, blower kedua di sini mencapai 2800. Ya, 3000 watt. 3100, 3300, 3400. Di sini mencapai 3400, 3500, 3600. Ya, 3700, 3800. Ya, ketika di posisi 4000-an watt lebih, di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih. Di sini fan berputar ketika suhu naik.